Pemirsa, Kodim 0610 Sumedang menggelar penyemprotan disinfektan secara serentak di sejumlah objek vital di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tujuannya selain pencegahan penyebaran virus COVID-19, juga dalam rangka memperingati Hari Juang Kartika ke-75. Kodim 0610 Sumedang mengerahkan anggota untuk melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah lokasi di Kabupaten Sumedang. Dalam pelaksanaannya, Kodim 0610 Sumedang dibantu jajaran Subdenpom Sumedang, Polres Sumedang, Damkar, anggota Pramuka, dan FKPPI Kabupaten Sumedang. Penyemprotan disinfektan ditujukan ke objek vital yang kerap menjadi pusat keramaian warga. Sehingga kita hari ini dalam rangka HUT TNI AD kita melaksanakan penyemprotan secara massal di lingkungan atau di wilayah Kota Sumedang. Hal ini juga serentak dilaksanakan di seluruh koramil jajaran Kodim 0610 Sumedang. Mereka akan melaksanakan penyemprotan khususnya di TPS-TPS yang akan dijadikan tempat pencoblosan atau pemilihan kepala desa. Letkol Infantri Zaina Mustafa mengatakan kegiatan penyemprotan disinfektan selain dalam rangka memperingati Hari Juang Kartika TNI AD yang ke-75 juga sebagai kilas balik awal datangnya masa pandemi di Kabupaten Sumedang. Letkol Infantri Zaina Mustafa mengimbuhkan kegiatan penyemprotan disinfektan akan digelar di tiap-tiap koramil wilayah Kodim Sumedang dan akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Diki Guntara, Bandung TV.